Hudurul Kiram Tasamahul Fadilatil Ustad Dr. LCMA. obtained his bachelor's, master's, and doctorate degrees from the Department of Hadith and Islamic Sciences, Faculty of Hadith and Islamic Sciences at the Islamic University of Medina. طوال أستاذ صوفيان دكتور باسودان الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد yang kami hormati Ustaz Johan Syah selaku Direktur FIWA Pak Chas Ustaz Hendri Ustaz Zul dan para asatidah sekalian serta adik-adikku yang tercinta Alhamdulillah di kesempatan pertama ya bagi anak ini adalah kesempatan pertama untuk bisa menghadiri acara wisuda yang sangat berbahagia ini ada beberapa nasihat yang mungkin bisa menjadi bekal buat kita semua karena memang fungsi dan tugas utama Ana di fiwa adalah sebagai penasehat dan ad-dinun nasihah Qulna liman ya Rasulullah Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim Agama adalah nasihat Nasihat untuk siapa? Kata para sahabat Kata Nabi SAW Nasihat untuk Allah, untuk kitabullah, untuk rasulullah Untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum Oleh karena itu Ayuhal hudhur barakallahu fiikum dalam sekitar maksimal 20 menit ke depan ada beberapa poin yang anak ingin sharing dengan antum semua terkait dengan slogan kita pada hari ini stepping into the future guided by iman and empowered by ilm atau dalam bahasa Arabnya الدخول إلى المستقبل المهتدون بالإيمان المدعومون بالعلم kita ketahui semua ya ikhwah wal akhwat barakallahu fikum jami'an bahwa tugas utama kita kenapa kita ada di dunia ini dan untuk apa kita ada di dunia ini harus jelas terlebih dahulu sejelas kristal buat apa kita ada di sini Jawabannya ana yakin antum tahu semua. Apalagi yang sudah hafal Quran, kalau enggak tahu Ustaz jewer nanti. Ya. Untuk apa kita ada di sini? Untuk ibadah. Kalau Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun. Itu kalau kita lihat di mushaf huruf nun yang terakhir itu di kasrah. Artinya asal katanya adalah iya abuduni. Ketika ya'un nisbahnya atau ya'ul mutakallimnya dihapus Tersisa tanda kasrah sebagai tanda Artinya untuk mengabdikan diri mereka kepadaku kata Allah Itulah tugas utama kita Dan ini yang harus menjadi Kata orang Arab Nusba a'yunina Selalu ada di depan mata kita Buat apa saya ada di sini? Ingin mengabdikan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang terbaik. Yang namanya juga hamba. Hamba yang paling baik itu yang paling apa? Yang paling nurut, bukan yang paling pinter. Bukan. Hamba yang terbaik itu yang paling nurut. Kalau konsultan paling pinter. Ya. Kita ini bukan konsultannya Allah. Kita apanya Allah? hamba ya. Dan antum mesti faham Gelar menjadi hamba Allah itu gelar kemuliaan Kalau jadi hamba selain Allah itu kehinaan yang luar biasa Tapi kalau menjadi hamba Allah itu gelar kemuliaan yang luar biasa Ya oleh karena itu Allah menggelari manusia yang paling mulia, yang paling Allah cintai dengan gelar Abdullah dalam tiga momen yang spektakuler. Momen pertama, fi mawkifit tahaddi, kalau Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, ah, ayin al-hufad, mimma nazzalna ala abdina. Siapa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian wahai orang-orang yang ingkar bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah bukan kalamnya Muhammad sebagaimana yang kalian tuduhkan selama ini. Kalau kalian masih meragukan bahwasanya Al-Qur'an itu turun dari Allah yang kami turunkan kepada hamba kami ini. Dipakai gelar apa? Gelar ubudiyah azza wajalla. Abdina Momen kedua, momen al-Isra. Perjalanan spektakuler yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala fi awal surat al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi maqal bi rasulihi maqal bi habibihi qala ish bi 'abdihi Allah enggak bilang semaha suci Allah yang telah memperjalankan rasulnya atau kekasihnya enggak hambanya dan momen ketiga adalah momen ketika Nabi bermunajat wa annahu lamma al jin wa annahu lamma qama ah wa annahu lamma qama Abdullah yadu kadu yakununa alaihi libada dan sesungguhnya bahwasanya ketika dia hamba Allah itu maksudnya adalah Rasulullah SAW berdiri berdoa kepada Allah jin-jin itu mengerumuninya oleh karena itu menjadi hamba Allah harus menjadi cita-cita tertinggi kita ini ayo jadikan gelar kehormatan kita adalah menjadi Abdullah hakikatan se Jati hamba Allah yang sejati dan hamba Allah adalah yang paling nurut kepada Allah, walaupun bukan yang paling pinter, tapi yang paling taat. Itulah hamba yang paling istimewa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya akan memberikan jauh lebih baik daripada yang kita upayakan. Nah. Ketika kita sudah tahu bahwasanya tujuan utama kita dan fungsi kita ini ada di muka bumi ini untuk menjadi hamba Allah, maka kita juga perlu mengetahui bahwasanya menjadi hamba Allah ini mesti ada dasar yang selalu kita pertahankan yaitu al iman atau tauhid. Tanpa adanya iman, tanpa adanya tauhid, maka ubudiyah kita akan sia-sia kata Al Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al Zariyat tadi itu wa ma khalaqtul jinna wal illa liya'budun maksud dari ya'budun adalah yuwahhidun agar mereka mengesahkan aku dalam semua hal yang merupakan kekhususanku terutama dalam hal ibadah karena ibadah tanpa tauhid seperti sholat nggak didahului dengan toharoh mau seribu rakaat dia sholat nggak ada artinya sholatnya tauhid itu adalah syarat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala makanya di ayat yang lain yang kita hafal semua wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahuddin mukhlisin Allah gak nyuruh kita untuk ibadah semau kita, enggak, tapi ibadah dalam keadaan memurnikan ketaatan kepadanya, memurnikan ketundukan kita kepadanya. Hanya dia yang kita harapkan nikmatnya, kita takuti azabnya, kita harapkan keridoannya. Oleh karena itu, setelah kita memahami tugas utama kita sebagai hamba Allah untuk ibadah dan ibadah tidak mungkin ada nilainya tanpa tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji dalam surah Al-Anbiya ayat ke-105. Qala Allah taala, "Wa laqad katabna fi Az-Zabur min ba'di dhikr an salihun." Sungguh telah kami tetapkan dalam kitab Zabur. Sebagian ahli tafsir mengatakan kitab Zabur artinya kitab yang turun pada Nabi Dawud. Ada lagi yang mengatakan Zabur di sini artinya pada kitab-kitab yang pernah turun termasuk Zaburnya Dawud, Tauratnya Musa dan Injilnya Isa. Membaca dzikir setelah dia sebelumnya Allah tetapkan dalam azzikir yaitu Allahul Mahfud yang merupakan induknya semua ketetapan Allah. Apa yang Allah tetapkan di sana? Annal yarithuha ibadiah salihun. Bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Sebagian ahli tafsir mengatakan bumi yang dimaksud adalah jannah, namun yang lebih tepat adalah bumi secara umum termasuk ardhul jannah dan yang akan menguasai bumi adalah orang-orang saleh. Mungkin antum makan heran. Yang benar Ustaz, bukannya kita ini sekarang menjadi umat yang termarginalkan di pentas di pentas dunia. Iya, namun kan pertandingannya belum usai ini. Ya. Menentukan siapa yang menang itu kapan? Di akhir pertandingan, sekarang pertandingan belum usai, kita, kita sedang bertanding dengan mereka. Pemenang sejati adalah yang menang di akhirnya. Nah, Allah sudah menjanjikan bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang sah, yang saleh, bukan yang pinter. Ingat ya, bukan yang pinter, tapi yang sah, yang saleh. Bukan yang canggih teknologinya, bukan, tapi yang saleh. ولكن هذا في آيات lain di في سوره النور آيات ke 55 قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ في الارض كما استخلف ال الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارْتَضَى ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا Artinya Allah telah berjanji Ini yang janji Allah ini Bukan yang lain Kalau yang lain janji diingkari biasa Apalagi kalau si tukang penipu ulung itu iblis Dia memang terkenal tukang ingkar janji kalau Allah Innallaha la yukhliful mi'ad Kalau iblis Sebaliknya ya. Innallaha wa'adakum wa'adal haq Wa wa'adtukum ah, Aina al Wa wa'adtukum Fa akhlaftukum Itu kata iblis, itu ngaku dia Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar Kalau anak yang janji Anak pasti ingkari Cuman sayangnya kita lebih percaya sama janjinya iblis. Mohon maaf nih. Faktanya itu begitu. Sikap kita di dunia ini menunjukkan kita ini lebih, lebih yakin dengan apa yang dibisikkan oleh iblis. Takut miskin, takut ini, takut itu. Ya. Ya'iduhum wa yumannihim. Inna syaitana ya'idukumul faqr, Wa ya'murukum bil faksha. Setan itu menjanjikan kamu nih kalau nurut sama Allah taat jadi orang yang agamis ntar miskin loh percuma ya yeah. ditakut-takutin dengan bidan oh banyak orang lebih percaya dengan janji janjinya iblis ini daripada dengan janji Allah padahal Allah kalau berjanji tidak akan ingkar innallah la yukhliful miat apa janji Allah wa'adallahu alladzina amanu syarat pertama Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman wa'amilus salihat dan beramal saleh apa fil Allah akan jadikan mereka ini pemimpin yang datang silih berganti khulafa di muka bumi ini sebagaimana umat-umat sebelum kita yang taat beriman dan beramal saleh dijadikan pemimpin oleh Allah dan Allah akan mantapkan untuk mereka dinahumul agama mereka ya ini Islam yang telah Allah ridhoi bagi mereka ba'di amna dan Allah pasti akan ganti kondisi takut yang selama ini mencekam mereka ayat ini turun ayuhul ikhwah bapak ibu sekalian ayat ini turun ketika sahabat masih minoritas ya ketika mereka ini masih punya musuh yang belum mereka taklukkan dan tidak lama setelah itu Allah wujudkan semua janjinya Mereka bebas beribadah Bahkan mereka menaklukkan timur dan barat satu persatu Hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat ya, Sangat singkat Hanya dalam hitungan kurang dari 40 tahun Jazirah Arab tunduk semua Plus Imperium Persia runtuh Imperium Persia hari ini seperti Amerika atau Rusia. Hanya nah, dalam 40 tahun atau kurang bahkan. Janji Allah itu. Nah, oleh karena itu kita sekarang perlu fokus kepada bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang saleh. Di samping kita menjadi orang-orang yang berilmu tentunya, karena ilmu juga sesuatu yang sangat ditekankan oleh Islam. Bukan berarti Islam ini hanya nyuruh orang duduk di masjid tidak belajar yang lain tidak pelajari yang lain justru ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, baca Iqra bismi ladzi khalaq dan nabi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk doa supaya ditambah ilmunya wa qur zidni ilma tambahkan ilmuku ya Allah Nabi disuruh minta untuk ditambah terus ilmunya. Ini merupakan motivasi agar terus mencari ilmu. Tidak ada berhentinya orang cari ilmu. Orang boleh pensiun, cari duit, tapi jangan pensiun cari ilmu. Ya. Thalabul ilmi minal mahdi ilal kata para ulama. Oleh karena itu untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan Pertama kita harus wujudkan kesalehan terlebih dahulu, iman. Dan yang kedua adalah kita wujudkan ilmu, tentunya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ilmu walaupun sedikit ketika dibarengi dengan iman dan ketakwaan dan kesalehan dia akan diberkahi. Ya karena kita ini menang bukan karena besarnya jumlah kita. Enggak pernah ada sejarahnya kita ini menang karena jumlah kita lebih besar dari musuh. Enggak pernah ada. Silahkan baca sirah Nabi. Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq. Bukan karena jumlah besar kita itu menang. Namun karena Allah nolong kita. That's it. Itu aja. Huh? Bukan karena alutsista kita lebih canggih daripada musuh. Enggak. Yeah. Ya. Perang Badar itu nggak nggak direncanakan untuk perang beneran, cuma buat menghadang kafilahnya Abu Sufyan yang tidak bersenjata, makanya senjatanya seadanya, relawan-relawan semua. Niat mereka bukan mau perang, tapi Allah punya skenario lain. Allah pertemukan mereka bukan dengan kafilahnya Abu Sufyan yang yang tidak bersenjata, justru Allah pertemukan dengan kafilah dengan pasukan Quraisy yang keluar berangkat untuk perang dengan jumlah tiga kali lipat. Tapi siapa yang menang? Rasulullah dan para sahabatnya kam fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan jadi ilmu ketika dibarengi dengan iman ketika dibarengi dengan kesalehan, walaupun sedikit dia diberkahi oleh Allah demikian juga harta sama dalam surah Al-Anfal Allah SWT menceritakan dua perbandingan Perbandingan yang pertama adalah hartanya orang beriman, yang kedua adalah hartanya orang kafir. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Uh, apa? Yes, alguna kanil anfal, kulil anfalu lillahi wa rasul fattaqullahu waslihu baina. Uh, Akhwaikum. Jadi intinya di situ wa mimma razaqnahum yunfikun Allah mengatakan wa sebagian dari yang mereka yang kami rezekikan kepada mereka mereka infakan sebagian ini zakat cuma dua setengah persen tapi diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala inda rabbihim wa maghfiratun Allah janjikan bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah ampunan dan rezeki yang mulia bandingkan dengan orang kafir di surah yang sama Innalladzina yunfiquna amwalahum an Sesungguhnya orang-orang kafir senantiasa menggelontorkan duitnya enggak pakai hitungan. Dalam rangka apa? Menghalang-halangi mereka manusia dari jalan Allah. Fasayunfiquna dan mereka akan terus menggelontorkan duit yang tidak pakai hitungan tadi itu. Ujungnya, summa yakun, summa takunu alaihim hasrah hanya akan menjadi penyesalan thumma yuglabun. dan ujung-ujungnya mereka dikalahkan walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun oleh karena itu kita mesti fahami nih hakikat ini fakta sejarah ini ya saya tutup dengan satu poin yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang kaum sebelum kita yang teknologi mereka hebat kekuatan mereka luar biasa, kekayaan mereka juga luar biasa, namun tidak dibarengi dengan iman. Kalau Allah Taala, alam tara fa'ala Robbu kabi'at, tidakkah engkau perhatikan apa tindakan Allah kepada orang kaum ad, iram, penduduk negeri iram? Zatil imad yang punya bangunan yang tinggi-tinggi yang sebelumnya di dunia ini gak ada orang yang punya bangunan setinggi mereka lihat juga tuh kaum Thamud kaumnya Nabi Saleh yang melubangi batu-batu untuk dijadikan rumah di lembah itu batunya dibawa ke lembah dijadikan rumah wa fir'aun adzil fir'aun yang punya pasak-pasak untuk ngazab orang alladzina taghaw fil bilad yang mereka semua ini sudah overdosis melampaui batas ujung-ujungnya fa aktsaru fiha berbuat kerusakan di muka bumi lihat kalau teknologi yang menguasai non muslim kerusakan yang terjadi bikin bom nuklir bikin ini bikin itu dirusak dunia ini beda dengan kalau di tangan kaum muslimin rahmatan lil alamin dan apa sikap Allah kepada mereka alaihim Allah tuangkan kepada mereka cemeti azabnya inna rabbaka oleh karena itu jangan lupakan dua hal ini iman 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 dibarengi dengan ilmu ya mudah-mudahan apa yang dirintis oleh Fiwa dengan segenap Asatidahnya untuk membekali generasi muda kita dengan iman dan juga ilmu yang bermanfaat ini bisa mewujudkan kejayaan bagi Islam dan bagi kaum muslimin wallahu taala alam sallallahu alannabiina muhammadin wa ala alihi washabbi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MashaAllah ya laha min nasihatin qayimatin mufidatin mubarakah <laughs> Distinguished audience, graduation day is always a day of rejoicing, for it marks the conclusion of an educational journey and the commencement of another more uncertain and more difficult part of man's quest for a better life in future. Today also signifies the culmination of many years of hard work in the relentless pursuit. Of knowledge, knowledge that will enable a person to embrace opportunities and take on challenges with clear vision, strong Akida, and Islamic purpose. Alhamdulillah, Ayyuha Al Musharikun, Wasalna ila Wa Sulna ila Khwatim Hadiil Baramit, Wanakulu Lakum Jaza Kumullahu Khayra, Wabarakallahu Fikum. ونختتم هذه البرامج بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.